KONI Provinsi Jawa Timur, Bapak Kadispora Jawa Timur dan juga hadir yang berbahagia. Setelah kita menyaksikan gelaran BNI Sirkuit Nasional A yang terakhir adalah Partai Ganda Taruna, akan kita saksikan Partai Istimewa, Partai Eksibisi. Yang akan bertanding adalah legend-legend bulu tangkis Indonesia dan dunia. Akan kita saksikan kibasan-kibasan raket peraih medali perak Olimpiade Sydney, Mas Trikos Haryanto. Yang nanti akan berpasangan dengan pemain plat prof Jawa Timur dan nanti berhadapan dengan peraih medali emas legend bulu tangkis Indonesia dan dunia, Mas Ricky Subakja. Oke, setelah itu nanti akan kita ikuti upacara penyerahan penghargaan kepada para juara BNI Sirkuit Nasional A tahun 2023. Oke, sudah siap semuanya? Siap? Oke. Mas Ricky Subakja, peraih medali emas Olimpiade Atlanta, akan berpasangan dengan pemain plat prof Jawa Timur, Danis. Bermain berhadapan dengan peraih medali perak Olimpiade Sydney, Mas Trikos Haryanto, yang berpasangan dengan Rangga, juga pemain plat prof Jawa Timur. Baik, hadirin dan pecinta olahraga bulu tangkis yang berbahagia, kita sambut technical official. Baik, kita sambut kehadiran atlet-atlet kita, plat prof Jawa Timur, Daniswara Mahrizal dan Rangga Hardianto. Dan kita sambut kehadiran legend kita, Mas Ricky Subakja dan Mas Trikos Haryanto. Dan yang bertindak sebagai wasit, Kamim Haryadi dan Hakim Servis, Andis Megawati. Selamat menyaksikan.
main. Hadirin di sebelah kanan saya, Ricky Subagja, Tri Sukaryanto, The Legend. Dan sebelah kiri saya, dari Suara Marida dan Rangga Dianto Senjaya, platform PGSI Jawa Timur. Ricky Sukaryanto melakukan servis kepada Rangga Dianto Senjaya, 0 sama baik. Dan servis 1-0. Servis 3-6.
Pindah servis. 75. 85. 68. Pindah servis 9-10. Sama. Pindah servis 2-1. Servis 2-3. Pindah servis
5-3. Kita servis. 4 sama. Tidak servis. 5 sama. Oke. Okay. 6-5. Tidak servis. 7-6. Bos. 7 sama. Terima kasih sudah bergabung di Gor Sudirman sore hari ini menampilkan atraksi-atraksinya. Thank you Mas Riki, thank you Mas Rikus, sehat selalu. Baik, mohon perhatian kepada para atlet yang berhasil menjadi juara, runner-up, dan juga semifinalis, baik kelompok pemula, remaja, dan taruna, mohon mempersiapkan diri untuk